السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده قوم مسلمين والمسلمات دي مانا پون برادا الله سبحانه وتعالى برفرمان دلم سورة الطوبة ayat 18 إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan mereka orang yang menegakkan solat, menunaikan zakat dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan mereka adalah golongan yang mendapatkan petunjuk dalam memakmurkan masjid itu ada dua. Yang pertama yaitu orang membangun, orang bersedekah untuk masjid. memperbaiki bangunannya. Yang kedua, orang memakmurkan yaitu dengan melaksanakan sholat di dalamnya, melaksanakan ibadah di dalamnya, membaca Al-Quran, zikir, dan yang lainnya. Oleh karena itu, bersemangatlah kita untuk membangun masjid, memakmurkan masjid. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita orang yang bangun masjid, karena Allah, Allah buatkan yang semisalnya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Tirmidhi disebutkan, Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu mislahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, karena Allah, maka Allah bangunkan semisalnya di dalam surga. Oleh karena itu, bersemangat dalam membangun dan memamarkan masjid agar bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.